Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kita manusia, kita masih asik bercengkerama dengan dosa, lantaran dan
ciptaan Bapa. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ikut di atas. Dan pergilah, katakanlah kepada murid-muridku bahwa ia telah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus sudah bangkit. Ini Bapak yang tadi teriak-teriak salibkan dia. Sebenarnya apa maksud Bapak teriak-teriak? Saya tidak setuju, Pak.
harus disalibkan. Kalau tidak disalib berarti dosa kita tidak disebut ya. Nah, terima kasih, Pak. Mengkomunikasikan benar apa yang dimaksud dengan pas, karena semangat kebatinannya itu muncul tadi. Saya berharap lokasi ini nanti akan bisa jadi destinasi religius ke depan, dan mungkin nanti akan ditetapkan sebagai agenda tahunan tetap, misalnya Gemita. Jadi Pak, ini saya lihat begitu indah ya, baik bentuk ya, baik konstruksi, baik ini rupanya ditata atau sengaja memang ditata. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk ini, Pak? Terbentuk ini idenya dari generasi muda. Setelah bikin kegiatan pasca Jalan Firdausa, terbentuk di sini. Setelah terjadi salib kayu yang kurang bikin sebaik mungkin 9 meter. Generasi muda menyatakan bahwa apakah kita bikin salib beton? Bikin panitia 300. Ya, 300. Anggaran 300 juta. Tapi ini belum selesai, belum selesai. Karena ini kan masih ada penataan halamannya. 300-nya itu tidak cukup. Oh, tidak cukup. Pada sudah ada gambar kok, Pak. Ya, semua. Anggaran dari mana itu, Pak? 300 juta itu dari mana? Sumberdaya jemaat. Sumberdaya jemaat. Tadi tidak ada bantuan-bantuan dari pemerintah? Satu kali bantuan pemerintah dari gubernur Oli Dondo Kambe sebagai gubernur sekarang yang awalnya menjadi gubernur. Untuk kembang di Desa Dapulis yang pertama kali realisasi ada 20 juta ya. Saya penatua Felix Arama, penatua remaja Jemaat Gereja Merapi. Oke, terima kasih, Pak ya. Saya lihat adegannya sungguh luar biasa ini ya. Bagaimana Ibu sampai bisa meresapi ini ya. Oh begitu ya. Iya. Ketika mengambil alat makan. Oh gitu ya, Bu ya. Membaca puisi luar biasa, Bu, sampai banyak warga, banyak jemaat, banyak masyarakat yang meneteskan air mata, Bu ya. Iya. Manusia cuma bisa mencoba dengan apa yang ada. Sampah plastik, apa yang sampah plastik terjadi itu talenta Tuhan yang diberikan, hanya itu yang boleh dipersembahkan untuk sampah plastik. Kemuliaan Tuhan. Oke. Bu, saya lihat adegan ya atau prosesi penyalipan Kristus ini dilakukan sungguh luar biasa. Bagaimana Ibu mempersiapkan semuanya ini? Sebenarnya ini bukan dari saya, tapi ini semua dari semua pelayan Kristen yang memang mereka meresapi adegan ini, dan juga karena memang antusias dari mereka menyambut dari Pasca Nasional ini. Jauh sebelum ini mereka tidak pernah menyerah, meskipun memang ada pergeseran waktu, tapi ini tidak menyurutkan semangat karena momen Yesus kebangkitannya itu membuat semangat kita selalu berkembang. Bagaimana Ibu melakukan kerjasama dengan adat dan pemerintah? Sebenarnya karena adat juga adalah bagian dari pelayan khusus, jadi ini adalah segitiga emas. Pelayan khusus, adat, dan juga pemerintah. Kami bersintegritas. Bersama-sama kami mewujudkan ini bukan karena hanya untuk kami saja, tapi ini semua hanya untuk kebersamaan kita. Dalam pemaknaan esensinya, agar supaya esensinya itu hidup. Tidak hanya dalam waktu saja, tapi ini benar-benar akan diresapi dalam kehidupan mereka. Halo Sikawe, sekarang saya ada di Desa Marampit, selesai melaksanakan prosesi penyalipan Yesus dalam rangka perayaan Pasca Nasional. Nah, di Desa Marampit ini adegan atau prosesi penyalipan memang betul-betul dramatis Singgawe, karena memang lokasinya sangat-sangat alami ya, sangat-sangat nuansanya nuansa alami yang bukan seperti di
di tempat-tempat lain yang dihias atau didekor ya. Ini dekornya bukan lagi dekoran manusia tetapi dekor-dekor alam. Tidak ada polisan-polisan seperti apa, dan ini adalah bentuk alam ya, dibentuk goa-goanya ya, bukit-bukitnya ditata dan sudah tertata sesuai dengan alam ya, alam yang betul. Dan ini adalah para masyarakat di pulau, di desa Merampit, pulau Merampit di pulau Merampit ini, salah satu pulau di pulau-pulau Nanusa. Nah, ini adalah masyarakat ya, antusiasme masyarakat yang sekarang telah selesai melaksanakan prosesi penyalipan yang luar biasa dramatisnya, sehingga ya. Iya, selamat. Makasih. Ini KRT 4 ya. Jemaat Sion Merampit. Jemaat Sion Merampit. KRT. Oh, Pekaris, Ibu Pekaris ya. Oh, Nona Pekaris atau Ibu? Oh, Nona. Di Gremita Sion tuh, Nona. Oh, ya. KRT 7. Ini KRT 8 yang hijau. Yang hijau KRT berapa ini? KRT 5. Ya? KRT 8, KRT 5 sama KRT 6. Oh, KRT 6, 8 dan 5 ya ini ya. Gabung hijau biru, hijau toska dengan hijau daun ya. Dengan merah. Karena orange ya sana ke ya, kalau orange KRT 4. KRT 4. Iya. Nah, sehingga we, sekian dulu sampai di sini perjalanan kita. Sampai di sini kegiatan tugas kita di Desa Merampit, dan kita akan lanjutkan menuju Desa Kakorotan. Seperti apa perjalanan kita menuju Desa Kakorotan? Oke guys, kita ikut. Kita cinta dan ketulusan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim yang sudah hadir menyaksikan prosesi penyaliban di Jemaat Siang, dan juga telah menyaksikan indahnya taman wisata yang sebenarnya bisa menjadi ikon Gemita dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekali lagi dengan penuh tulus kami menyampaikan terima kasih. Selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini sampai kita bertemu kembali Pak ya. Oke. Tolong perjuangkan Taman Sari. Oke, tolong akan perjuangkan Taman Sari. Tolong akan besar-besaran lokasi ini. Oke. Okay. Woi, ringan. Woi, memang ini orang rarang ini. Orang rarang beo. Orang beo. Seadanya. Woi, Napoli ini orang rarang ini. Nanti. Oh. Iyo, nanti orang di Melong kurang bertunggu. Ayo, langsung ke Pak Kode, nanti kita mulai di sana. Oke. Okay.
Ya, Desa Marapit sempat ikut lomba desa tingkat provinsi. Cuma juara 2 ya, juara 2. Tapi luar biasa desa begitu indah, cantik. Juara 2 merupakan suatu kebanggaan. Merupakan suatu kebanggaan bagi Desa Marapit dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kampung Marapit, jalannya ini Pavin Sigawe. Pavin, luar biasa. Kampung rapi, indah, bersih. Puskesmas Marapit.